Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Manokwari. Saudara, AKBRI Angkatan 90, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Polri gelar bakti sosial dan vaksinasi COVID-19 bagi warga masyarakat di kawasan Terminal Pasar Wosi, Manokwari. Memaknai komitmen berbakti untuk negeri, wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selain memaknai HUT AKBRI ke-31 tahun, 26 Juli 2021 lalu, gelaran ini pun turut menjadi bentuk komitmen berbakti untuk negeri, guna wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pangdam 18 Kasuari, Mayor Jenderal TNI Inyoman Cantiasa, yang turut hadir dan merupakan salah satu alumni AKBRI Angkatan 90 tersebut, berharap aksi peduli ini dapat menjadi ruang edukasi kepada seluruh kalangan masyarakat di Provinsi Papua Barat akan pentingnya vaksinasi terhadap ketahanan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini, salah satu cara untuk menghadapinya adalah vaksinasi. Untuk itu, tahun ini dihimbau saudara kita, masyarakat kita yang belum vaksin. Kita punya anak, kita punya saudara, kita punya orang tua, tolong disampaikan. Ini karena peran semua masyarakat Papua Barat, semua komponen bangsa, semua stakeholder, ikut terlibat. Dari mulai pemerintah daerah, TNI Polri, kemudian akademisi, kemudian pengusaha, di sini banyak hadir juga, kemudian juga wartawan, ini banyak hadir semua yang memberitakan, menyiarkan, melaporkan di media seperti apa kegiatan pembangunan dari kota di Papua Barat, khususnya dalam masa menghadapi pandemi. Kita terus aktif sebagai para masyarakat, agar masyarakat kita selamat, sehat, dan bisa tumbuh untuk membangun Indonesia. Apresiasi positif pun diberikan pemerintah daerah maupun warga masyarakat terhadap gelaran kegiatan tersebut. Saya menyampaikan penghargaan, terima kasih dan apresiasi kepada TNI Polri AKBRI 90 selama 31 tahun pengabdian berbakti untuk negeri, berbakti untuk Indonesia, berbakti untuk tanah Papua, berbakti juga untuk Papua Barat, berbakti juga untuk Manokwari, dan berbakti untuk masyarakat dan umat, terutama yang ada di Papua Barat. Terima kasih kepada TNI Polri yang sudah melakukan bakti sosial di saat hari ini. Biarlah mama-mama dan bapak-bapak yang belum datang mengambil bagian untuk melaksanakan vaksin, diharapkan untuk mari kita sama-sama datang mengambil bagian untuk mengikuti vaksin, dan semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah berhasil. Anggreni Sumbung, CWM Channel.